Salam generasi untuk seluruh sukses akademik Universitas Andalas. Saat ini saya tengah berada di depan Rumah Sakit Universitas Andalas dalam acara Grand Opening Rumah Sakit Universitas Andalas yang diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla. Ditandai dengan soft launching oleh Universiti yang diwakili oleh Dirjen Sumber Daya Intek Profesor Ali Gufron pada tanggal 29 Maret 2017. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla meresmikan Rumah Sakit Universitas Andalas pada Sabtu 4 November 2017. Dalam acara tersebut, Yusuf Kalla didampingi oleh Mufidah Yusuf Kalla dan beberapa menteri. Selain itu, dalam peresmian rumah sakit tersebut dihadiri oleh Duta Besar Arab Saudi, Gubernur Sumatera Barat, dan Wali Kota Padang. Tak hanya meresmikan rumah sakit, Yusuf Kalla juga berkeliling ke dalam rumah sakit dan mengunjungi beberapa ruangan seperti ruangan ICU. Pasien itu memang tempat belajar, tapi juga dulu universitas selalu tempat para dokter-dokter yang terbaik. Ini juga untuk memberikan kita kepada suatu kesempatan agar orang-orang Indonesia yang mampu selalu pikirannya apabila sakit ke Singapura, ke Malaka, dan sebagainya. Grand Opening Rumah Sakit Universitas Andalas baru saja usai dilaksanakan. Semoga rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit yang memiliki pelayanan bermutu dan berkualitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Saya Arif Alidra dan Novia Ratnadewita dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.